Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing dimanapun berada, kembali bertemu dengan channel kami Pak Muji Ternak Kambing. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mereview kembali kegiatan yang ada di peternakan kambing Barokah Mandiri milik Pak Mujiana yang beralamat di Desa Gedong Sari, RT 01 RW 01 Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kegiatan apa yang akan direview? Ikuti terus konten kami ini. Dan tentunya kepada sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kami ini, mohon bantuannya untuk di subscribe, like, share, dan komen, serta diaktifkan tanda loncengnya. Dan kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe, like, share, dan komen, diucapkan terima kasih, teriring doa. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya diberi kemudahan dalam segala urusan, diberi kesehatan serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik guys, pada kesempatan yang baik ini kita akan mereview kegiatan di peternakan kambing Barokah Mandiri milik Pak Mujiana yang pada pagi hari ini kita sedang memberikan makan pagi ya kepada kambing kita, terutama yang dikelompokkan untuk sistem breeding ya. Iya. Nah, kelompok. Ya ini sistem breeding guys, ini guys. Tapi kita buat koloni. Masuk ya. Nah, kita buat koloni. Guys, kita masuk guys. Nah, kita buat koloni seperti ini. Nah, ini. Siapin kucingnya dong. Untuk yang kambing-kambing yang sudah positif, nah ini bocilnya minta disoteng, yang minta disoteng dulu, yang nggak boleh toh, ya, kayak embek. Nah ini yang sudah positif bunting, ini kita pisahkan, ya ini ada beberapa yang sudah positif, kemudian yang lain ini masih dalam proses, nah, kita kawinkan, kita koloni seperti ini. Ini kambing Jawa Randu ya guys ya, indukan pakai Jawa Randu. Kemudian untuk pejantannya kita memakai pejantan PE Senduro yang berwarna putih mulus ya. Dengan apa namanya, dengan populasi sekitar satu pejantan ini untuk 23 ini ya, sekitar 20 sampai 23 ini. Ya, sekitar kalau ini tinggal sekitar 20-an karena yang 3 sudah kita pisahkan ya. Ya ini, nah untuk pejantannya ini kita menggunakan PE Senduro yang pakai tanduk ya guys ya, seperti ini. Ya, ini. Ya, ini sistem breeding kita seperti ini guys. Ya ini yang sudah kelihatan positif ya. Kita agak lihat ini dari ambingnya sudah kelihatan kalau mulai turun ini. Ini seperti ini guys. Ini betina-betina yang Doro ya guys ya, Doro ini baru pertama kali ini kita kawinkan ini. Dari setelah lepas sate, diri, kemudian Doro ya, ini umur sekitar 1 tahun, ini sudah 1 tahun, ini sudah siap untuk punya anak ya, sudah kita kawinkan, ini sudah mulai kita kawinkan. Nah, ini seperti ini guys, nah, ini mudah-mudahan ini bisa apa namanya beranak pinak ya. Harapannya seperti itu. Namun kalau misalnya ada yang menginginkan ya boleh kita lepas ya guys ya. Nah apa-apa asalkan harganya sesuai ya, cocok. Karena pertimbangannya
selain ini sudah kita kawinkan, tapi kita tidak menjamin kebuntingannya karena itu kita belum punya alatnya ya, belum punya apa USG-nya, jadi kita belum bisa menjamin kebuntingannya. Tapi ini sudah kita koloni, sudah kita kawinkan, kemungkinan besar bunting ya, kemungkinan besar. Tapi itu tadi kita tidak bisa menjamin. Nah kalau bunting ya alhamdulillah, kalau tidak ya tidak masalah. Tapi masih ada waktu ya, karena pejantannya kita satukan seperti ini. Sehingga sewaktu-waktu kalau kambing-kambing kita ini birahi, itu sudah siap paceknya. Kemudian keuntungan yang berikutnya, kalau kambing kita ini segala bentuk makanan itu sudah ada adaptif ya, sudah terbiasa, sudah tidak melatih lagi. Mau dikasih pakan rumput segar seperti ini ya, enggak apa-apa, mau aja seperti yang baru di itu dicacah lek yono itu. Seperti itu juga tidak mengapa. Mau dikasih pakan kering seperti ini, itu juga tidak mengapa karena sudah terlatih ya. Nah, ini dikasih pakan kering seperti ini juga tidak mengapa, sudah biasa. Sehingga bentuk pakan kita macam-macam ya guys ya. Ada yang rumput segar, ada yang pakan kering seperti ini, ada yang kemungkinan silase, ada yang fermentasi. Semuanya sudah terbiasa kambing kita, sehingga tidak perlu dilatih lagi dan tidak perlu adaptasi lagi. Sehingga kalau misalnya sahabat-sahabat mau meneruskan misalnya memelihara ini, itu juga lebih mudah ya, terutama bagi pemula yang baru memelihara kambing. Tentunya masih sangat awam ya, masih sangat asing terhadap berbagai macam bentuk pakan kambing. Sehingga kalau belum terbiasa atau tidak terbiasa memelihara itu, mungkin ada sedikit kesulitan ya. Nah, tapi kalau di kandang kita ini, karena sudah kita latih, sudah kita biasakan, bentuk pakannya itu bermacam-macam. Nah, sehingga kambing kita itu segala macam bentuk pakan sudah mau pakan hijauan segar, mau silase, mau fermentasi, pakan kering, nah, semuanya akan dimakan. Ya. Nah, tentunya untuk bisa seperti itu perlu waktu ya, perlu waktu, harus dilatih perlahan-lahan sampai kambing-kambing ini mau memakan semua yang kita berikan. Nah, perlu latihan, sehingga tidak perlu dilatih lagi ini karena sudah terbiasa. Tapi kadang, terkadang gitu ya, kalau kambing yang dari luar itu baru masuk di kandang itu, untuk melatih itu ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang lama ya, maksudnya lama adaptasi. Bahkan ada yang sama sekali tidak mau juga ada. Sehingga ada yang mengatakan kambing itu kalau sudah mogok makan itu susah, lebih baik mati ya daripada makan. Itu ada yang seperti itu, sehingga kalau sudah mogok makan itu susahnya bukan main. Oleh karena itu di tempat kita ini alhamdulillah, ini kambing-kambing betina kita ini, calon-calon indukan ini sudah terlatih, sehingga tinggal bagaimana kita memberikan pakan ini. Mau diberi pakan full ya silahkan, mau di seperti apa bentuknya enggak masalah. Tapi untuk jam waktunya sudah kita atur ya, sehari itu kita sudah kita atur 3 kali ya, pagi, sore, dan malam hari. Sehingga waktunya sudah kita tentukan, tidak merubah-rubah. Sedangkan untuk jumlah volumenya, banyaknya itu menyesuaikan ya, menyesuaikan kebutuhan ya. Untuk kambing-kambing yang sudah positif bunting, itu sedikit kita tambah porsi makannya, karena selain dimakan induknya juga diperlukan untuk pertumbuhan janin yang ada di dalam kandungan induk kambing itu. Sementara yang belum positif itu pakannya kita atur ya, biar tidak terlalu gemuk
Nah, kalau terlalu gemuk juga akan sulit untuk bunting. Itu guys, pembahasan kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum diakhiri, apabila dalam liputan ini ada salah kata, salah kalimat dari kami serta kurang sempurnanya dalam pengambilan gambar dan video, kami mohon untuk dimaafkan. Dan sebelum kami akhiri, selalu kami ingatkan kepada sahabat-sahabatku yang Muslim, jangan lupa untuk sholat. Sekian liputan dari Blora. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit dari Blora. Terima kasih.